berikut ini cara mengembalikan phone Realme seperti semula. Jadi langsung saja berikut ini kalian tinggal lihat di sini ada menu yang namanya Time Store. Jadi kalau orang yang ingin mengubah atau mengembalikan phone itu lewat sini, pilih Time Store. Jadi di sini saya praktekkan dari awal bagaimana cara mengubah phone dan mengembalikan ke awal atau ke phone system. Pilih kategori huruf ini dan kalian tinggal cari di sini banyak sekali huruf yang tersedia. Jadi saya ganti yang ini. Kemudian saya pilih uji coba. Dan seperti ini fontnya sudah berubah. Bisa kalian? Jadi bagaimana cara mengembalikan? Langsung saja berikut ini. Kalian tinggal buka aplikasi tadi yang namanya Time Store. Dari beranda Time Store ini kalian pilih saya yang ada di sudut kanan bawah. Kemudian pilih sumber dayaku di sini. Kemudian kalian lihat di sini ada huruf. Jadi untuk kalian yang ingin mengubah, pilih yang ini default. Pilih terapkan. Nah, seperti itu cara mengubahnya. Cukup mudah. Kemudian dari pengaturan juga bisa buka pengaturan ini, cari menu yang namanya bagian layar kunci, beranda dan menjala layar kunci, pilih tetapkan tema, pilih unduh lainnya ini, nah sama saja dari sini, masuk ke sumber dayaku,